Oke guys, aku udah di depan nasi lomak Wak Kamal guys. Ini nasi lomak yang hits lah di Tanjung Balai. Langsung aja kita masuk ke dalam, langsung aja kita cobain kayak mana kali rasanya ya kan. Pokoknya aku dapat informasi katanya entah cemana ya kan. Ini nasi lomak ini di kalangan Chinese pula yang terkenal ya guys. Tempat kita pun terkenal juga, sampai orang Kisaran pun makan nasi lomaknya di sini. Udahlah, langsung aja kita coba guys. Langsung kita masuk ke dalam, oke? Okay? Habis. Habis sama nasinya, Bang. Tinggalan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arah Arafat 92. Untuk di video kali ini kita review lagi wisata kuliner nasi lomak yang terhits di Tanjung Balai. Nasi lomak Wak Kamal. Nasi lomak Kamal, tapi aku bilangnya Wak Kamal lah karena mungkin nama orang ya kan. Di sini nasi lomak ini udah untuk Tanjung Balai udah hit sekali lah. Itu pun orang-orang Kisaran pun kalau main-main ke Tanjung Balai sering juga makan di sini. Jadi aku ingin mereview di sini lah. Sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi kalian yang baru ke channel ini, buat subscribe, like, and share. Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini, mensupport admin agar terus membuat video-video yang menarik, menghibur, menginspirasi, dan lebih banyak lagi. Jangan lupa kalian follow juga Instagramku, ararafat92, karena disitu banyak informasi tentang video-video terbaru aku yang bakalan tayang. Ingat, subscribe itu hanya sekali dan gratis. Check it out. Oke guys, aku udah lapar juga. Langsung aja kita cobain nasi lomak Wak Kamal. Ini di jalan apa? Nanti alamat lengkapnya, mapnya nanti ku buat nanti di bawah di box deskripsi. Aku di sini pesan 2. Tampilannya kayak gini guys. Langsung aja kita buka nasi lomak Wak Kamal. Dia apanya minim gitu. Berapa tadi kutanya harganya? 4.000 ya. 4.000 kalian udah dapat ikan sama nasi. Terus tadi biasanya ada udang, ada apa lagi? Ikan teri. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nasi lomaknya gurih guys, ikannya ada sambelnya. Biasanya ikan teri, udang, kalau kalian lapar atau untuk menunda lapar bisa langsung ke sini guys. Nanti alamat lengkapnya aku taruh di bawah. Kalau kalian mesen satu bungkus kurang rasaku. Untuk keluarga PDKT-an ini setidaknya kalian harus pesan 2 bungkus. Biar kenyangnya maksimal guys. Karena dia memang setelannya berbungkusnya seperti inilah tampilannya. Dan bisa tengok sendiri lah. Tapi yang aku heran, saudara-saudara aku di Kisaran, kalau wisata kulineran termasuk nasi lomak Wak Kamal ini diburu orang itu juga.
tidak pun hanya orang Kisaran, orang Tanjung Balai pun baik juga. Jadi kita review langsung lah. Lauk-lauk yang lain habis pula. Jadi ikan gembung sama nasi lomak. Pokoknya rekomend juga ini. Nasi lomak Wak Kamal, Tanjung Balai. Pokoknya tempat makanan di Tanjung Balai. Kalau rasa kalian hits, kalian tinggal komen di bawah, kalian DM Instagramku, kita langsung OTW lah. Ini bukanya pagi sama sore. Karena kehabisan, jadi ikan, karena ikan gembung lah. Enggak, kita pesan semua menunya. Tadi ada kerang, tapi beda dia. Aku jadi mesenin aja lah. Alhamdulillah. Mas aku kalau kalian datang 3 lah. Kalau laparnya sedang, kalau laparnya sedang 2 bungkus cukup. Kalau lapar kali 4 bungkus, 3 bungkus gitu loh. Guys, berarti untuk kesimpulannya, wisata kuliner di Tanjung Balai, nasi lomak Wak Kamal ini rekomend buat kalian. Porsinya pas, murah juga buat kalian yang PDKT-an lagi low budget, ataupun bagi kalian yang pengen cobain nasi lomak yang berbeda dari kemasannya, rasanya. Apalagi kalian lagi di Tanjung Balai pengen nasi lomak, kalian wajib cobain ini. Nasi lomak Wak Kamal. Nanti alamatnya nanti di bawah di box deskripsi aku tulis. Banyak juga kesini orang Tanjung Balai, udah jelas. Orang Kisaran pun kesini juga. Berarti kan sesuatu ya kan. Pokoknya dari rasanya nasi lomaknya enak, gurih. Terus pun menu lauknya pun banyak juga. Ada udang, ada kerang tadi, ada ikan teri. Minumannya pun lengkap juga, tinggal pesan kalian. Oke, mungkin kesimpulannya rekomen lah buat kalian. Buat kalian ngajak pasangan, keluarga, PDKT-an. Semua kalangan. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Aku udah review dari makanannya, enak, lengkap, banyak juga menu-menu lauknya lah dibilang. Mungkin videonya sampai di sini dulu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa bagi kalian yang baru ke channel ini buat subscribe, like, and share. Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini, mensupport admin agar terus membuat video-video yang menarik, menghibur, menginspirasi, dan lebih banyak lagi. Jangan lupa kalian follow juga Instagramku ara-arafat92, karena disitu banyak informasi tentang video-video terbaru aku yang bakalan tayang. Ingat, subscribe itu hanya sekali dan gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di